tim nasional U22 Indonesia ditahan imbang Thailand pada laga perdana SEA Games 2017. Pada laga Selasa 15 Agustus 2017, penyerang naturalisasi Ezra Walian sama sekali tak dimainkan. Timnas U22 Indonesia memulai perjuangan di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu dengan torehan satu angka. Anak asuh Luis Mia ditahan dengan skor 1-1 oleh Timnas U22 Thailand. Skuad Garuda Muda sempat tertinggal dulu pada laga ini. Gelandang Cahyawat Buran sukses memaksimalkan peluang dengan sepakan yang menjebol gawang Kurniawan Kartika Aji, kiper Indonesia. Timnas U22 Indonesia baru menyamakan skor pada menit ke-60 melalui sepakan penalti Septian David Maulana. Sepakan 12 pas diberikan kepada skuad Garuda Muda setelah winger Osvaldo Haai dijatuhkan back Thailand. Namun yang menarik, saat Timnas U22 tertinggal dan butuh gol, Ezra Walian tak dimainkan sama sekali. Penyerang kelahiran Belanda ini sepanjang 90 menit hanya jadi penghangat bangku cadangan. Selepas pertandingan, manajer Andri Erawan mengungkapkan alasan Luis Mia tak memainkan Ezra Walian. Setelah Osvaldo Haai cedera, kami hanya punya satu pergantian pemain. Kami pun memasukkan Yabes Roni, kata Andri Erawan seusai pertandingan. Ezra tak kami mainkan karena tim butuh winger. Apalagi sebelumnya sudah ada pergantian pemain. Pada laga ini, Timnas U22 Indonesia selain mengganti Osvaldo, juga mengganti dua pemain lainnya, yaitu Febri Haryadi dan Septian David Maulana. Septian diganti oleh Asnawi Mangku Alam. Ini merupakan pergantian kedua pada laga ini. Sebelumnya, Febri Haryadi lebih dulu digantikan oleh Sadil Ramdhani. Pada laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Timnas U22 Filipina di Stadion Shah Alam pada Kamis, 17 Agustus 2017. Filipina pada pertandingan pertama Selasa 15 Agustus 2017 menang 2-0 atas Kamboja.